ini udah. Adalah hari ke H-3 kita mau acara 25 November yaitu Hari Guru Nasional. Kita sedang latihan untuk upacara Hari Guru Nasional. Lihat deh, semua petugas upacara adalah guru loh. Kita ditonton murid-murid kita. Nah, yang ini paduan suara. Lihat deh. Dipimpin oleh Bu Ajai dan petugasnya adalah 12 SMK. Lihat, pemimpinnya adalah Bu Supri loh. Hihi. Tuh serius banget yang dengerin instruksi. Duh, ada yang eksis. By the way, WO, kamu sedang apa, Nak? Lihat petugas upacaranya, Bu Sundari, Bu Yohan, Bu Intan. Ada Ichuan yang sedang mengajarkan Bu Supri. Pak Denny juga sedang belajar loh. Bu Intan senyum-senyum baik. Bu Sundari. Sekarang Ichuan mengajarkan petugas bendera. By the way, Pak Denny lihat apa di atas? Jadi begitu, Bu Intan. Gimana-gimana, Bu Intan? Ulangin. Kapan rumah membentuk jiwa berakhlakul karimah, menjadah arus tenaga zaman, menjadi benteng runtuhnya moral. Kau ajarkan arti kehidupan tinggi ya? Pendidikan untuk menggapai tuntunan keislaman dalam bingkai citra pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia. Tumben sehat ya. Eis. Wow. Iya, ada yang cemburu. Aduh. Kamu jadi orang ketiga, jangan beb. Kapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah. Thank you.
sudah guru-guru padus, sekarang kita kembali latihan ke lapangan. Sekarang gantian guru-gurunya itu murid yang mengajarkan guru untuk menjadi tugas upacara. Kali ini murid-murid yang ngajarin guru ya. Tereng tereng. Teng 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 teng.